Halo-halo semuanya, ketemu lagi di channel aku, Mamita Gala Galeri. Hari ini Bu Ani mau mengajak kamu menggambar binatang kepiting. Yuk disimak videonya sampai selesai ya. Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya dulu. Lalu dibunyikan loncengnya, teng-teng-teng. Ayo ikuti caranya, perlahan-lahan saja. Tidak usah tergesa-gesa, supaya apa? Supaya gambar kamu menjadi bagus. Nah, binatang kepitingnya udah jadi. Kalau kamu suka, kamu boleh buat kepitingnya 2 atau 3. Nah, kalau udah, sekarang kita mau tambah-tambah gambarnya ya. Sekarang gambarnya udah jadi. Yuk siapkan krayonmu. Kita mau masuk ke tahap mewarnai gambar. Diikuti perlahan-lahan ya.
sekarang kita menebali dulu. Aku pakai pensil 8B, tapi kalau kamu nggak punya, kamu boleh memakai pensil warna yang berwarna hitam. Hati-hati ya menebali garis tepinya. Sekarang aku mau menghias bagian bawahnya menggunakan krayon yang berwarna coklat. Nah, ini hiasannya bentuknya spiral puter-puter gitu. Kalau udah, ambil warna biru tua untuk bagian airnya, dikasih garis lengkung-lengkung. Nah, udah jadi kan gambarnya? Udah cakep banget. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di channel Mamita Gala Galeri. Sampai jumpa semuanya. Goodbye.